Okey. Kita akan bincang tentang amalan terbaik dalam PDP kita lah eh. Yang terbaik ini. Ini berkaitan dengan apa yang sepatutnya kita laksanakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran kita ni. PDP lah, proses PDP kita dalam bilik kuliah. Jadi, saya sentiasa berpegang ini dia. The master rule. Eh? The master rule, teachers always one step ahead. Eh? Itu dia master rule. Bahawa kita sebagai guru, sebagai pensyarah, mestilah sentiasa satu langkah di hadapan. Saya sudah ulang selama daripada semalam pun benda yang sama juga. Bahawa kita perlu sentiasa bersedia. Ya. Supaya kita menunjukkan kepada pelajar, kita ni pengetahuan kita sentiasa lebih advance daripada orang yang kita depan ni itu. Orang yang kita ajar. Ya. Okay, baik. Ini yang beberapa rules atau peraturan-peraturan yang saya kongsikan kepada anda semua. Ini berdasarkan daripada pengalaman sendiri dan juga daripada bacaan-bacaan. Ialah kita semua ada pengalaman mengajar kan. Di pengalaman yang kita ada ini kita kongsikan dengan kawan-kawan dan juga berdasarkan daripada teori-teori. Teori pun whatever it is, we have to put it into practical. Dan baru kita tahu benda tu boleh dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak kan teori yang panjang, ya, praktikalnya berbeza. Macam orang yang buat PhD, buat macam-macam kajian kan, untuk dilaksanakan oleh para guru misalnya di sekolah, dia duduk berteori aja. Dia kata teori kena buat begini, begini, begini. Tapi dia sebenarnya tidak praktikal, tidak mampu dilaksanakan oleh guru di sekolah misalnya kan? Jadi ini juga perkara yang perlu difikirkan ya. Kalau esok-esok anda menjadi menjadi pentadbir atau menjadi seorang pengkaji, researcher, datang dengan model baru, teori baru, pastikan bahawa segala yang dilaksanakan itu, segala teori-teori yang anda cipta itu mampu untuk dilaksanakan, yang hanya didasarkan kepada teori-teori semata-mata. Baik. Pertama ialah menggalakkan kontak pelajar dan guru. Ya, pelajar dan guru. Syarahlah tu, saya gunakan guru-guru tu semua. Saya pun guru, tuan-tuan umpama guru. Eh. Kongsikan pengalaman, nilai dan attitude. Ini adalah untuk mewujudkan persefahaman, mewujudkan rasa selesa antara kita dengan pelajar kita. Ya, pengalaman kita. Pengalaman-pengalaman kita juga boleh menjadi, ya, boleh menjadi satu ruang ataupun membuka ice breaking lah antara kita dengan pelajar kita. Kemarin saya cerita sikit-sikit kan, saya cerita tentang pengalaman saya. Tadi pun saya cerita tentang bahawa pengalaman saya masuk universiti lambat. Ya, pengalaman saya menyampaikan tentang buku teks kan di KPM. Itu adalah sedikit-sedikit pengalaman. Tapi janganlah kalau satu jam subjek itu, janganlah kita keseluruhan satu jam kita duduk sembang tentang pengalaman aja. Kan isi pelajarannya tak ada. Duduk cerita kita pergi ke sana, kita buat itu, orang tu buat kita macam ni. Itu bukan sesi pengalaman dah, itu dah sesi pengelipur lara. Ya? Kita bukanlah jadi guru lah, kita jadi pengelipur lara. Kita tak nak jadi pengelipur lara. Ya? Kita kena jadi guru tetapi ada unsur-unsur. Tapi ya, pada masa yang sama, okay, mungkin akan ada lah sekejap lagi, kena ada unsur kecindan. Kecindan, ya? Saya akan jelaskan. Nilai dan attitude. Kongsikan pengalaman, nilai dan attitude. Jadi sambil-sambil kita mengongsikan, berkongsi pengalaman-pengalaman kita, kita berkongsi juga nilai. Nilai yang baik dalam pengalaman kita. Ya? Dan attitude. Attitude ni kelakuan lah. Itu yang paling penting pada saya. Bila kita berhadapan dengan pelajar kita, ialah kita berkongsikan nilai. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam real life. So, bila kita bercerita tentang pengalaman kita, kita bercerita tentang keadaan sebenar yang berlaku. Ya? Atas buku, dalam buku mungkin berbeza dengan keadaan sebenar yang berlaku. Jadi, pengalaman-pengalaman kita, apabila sebab kita berdepan dengan pelajar kita, pelajar kita akan pandang tinggi pada kita. Ya? Pelajar kita akan pandang tinggi pada kita dan mereka akan merasakan, okey, inilah idola aku. Sesetengah tu akan pandang kita macam tu kan? Sesetengah pelajar akan pandang kita, okey. Cik ni, Cik Nazar ni, idola aku ni, kata. Kan? Masuk kelas dia rasa macam kagum. Ya? Jadi bila kita cerita tentang pengalaman, kemudian kita masukkan elemen-elemen nilai dan attitude, itu semua akan menguatkan hubungan kita. Dan bila kita bina hubungan yang baik dengan pelajar, proses pembelajaran juga akan lebih mudah dan lebih smooth, lebih lancar. Eh? Ini satu lagi ialah cuba hafal nama secepat mungkin
dan sebanyak mungkin. Ini mungkin satu kelemahan pada sesetengah orang, iaitu cuba untuk mengenali pelajar. Apabila kita kenal pelajar, kita sebut nama pelajar dalam kelas, dia akan rasa lebih dihargai. Rasa lebih dihargai, dan kita boleh buat seramai yang mungkin kalau kita boleh dan secepat mungkin. Ini kalau tidak kuliah 14 minggu, macam saya kuliah 14 minggu. Minggu ke-12 pun terkial-kial lagi tak ingat nama, kan? Pelajar biasanya kita akan ingat kalau hak yang nakal-nakal sikit kita akan mudah ingat, atau yang duduk di barisan depan mudah ingat. Kalau duduk belakang pun, tapi kalau dia sentiasa bertanya, sentiasa bagi pandangan, kan? Dia buat buat nakal ke apa ke, bukan jahat lah nakal, kan? Kita akan cepat ingat nama dia. Ini itu inisiatif kita untuk ikutlah kreativiti masing-masing, kemampuan masing-masing untuk ingat nama dengan sebanyak mungkin, secepat yang mungkin. Baik. Kemudian kalau pelajar ada menjalani program-program apa-apa, kita sebagai pensyarah cuba untuk bersama-sama menyertai program itu bersama dengan pelajar. Cuba untuk sokong program-program pelajar. Ataupun kita sendiri mewujudkan program. Program itu tidak perlu besar. Program kecil je. Apa programnya? Program ni bila kita cakap ni bukanlah sesuatu yang perlukan kertas kerja apa. Tidaklah tuan. Dia cukup sekadar macam mana kita panggil, okey jom kumpulkan 5 orang, kita buat perbincangan tentang topik ni, topik tentang pasca pilihan raya negeri. Contohlah, contoh budak-budak sekarang umur 18 tahun dah boleh mengundi dah. Kolej community tu dah boleh mengundi kan, umur 18, 19 semua. Jadi mungkin kita nak tanya pengalaman kamu masa mengundi hari tu macam mana. Mungkin tak perlulah tanya kamu undi parti apa, kan. Ini pengalaman macam mana, macam mana cara kamu mengundi. Mungkin 5-6 orang, tapi itu bukan dalam kelas. Saya tak tahu kalau di college community ada ruang untuk berbuat begitu. Kalau di universiti ni ada. Kalau di universiti ni ada, saya boleh kumpulkan pelajar saya. Saya kata, okey cari 5-6 orang. Saya panggil seorang dua yang saya fikir dia boleh bercakap. Kita buat satu perjumpaan kecil, diskusi kecil, diskusi je. Di mana? Mungkin di bilik saya, di bilik pejabat saya, yang boleh ada 5-6 orang, boleh bincang. Okey, itu pilihan raya macam mana? Apa pandangan orang? Apa pandangan? Macam mana anda mengundi? Apa pandangan orang tua? Apa pandangan orang muda tentang parti ini, parti itu? Itu kalau berkaitan dengan, itu kita kaitkan dengan isi pelajaran. Kita kaitkan dengan sistem demokrasi. Sebab pilihan raya adalah sebahagian, adalah ciri penting daripada sistem demokrasi misalnya. Kita bincang tentang perlembagaan. Kalau ada isu-isu, berapa perseteruan ke, pergaduhan ke, apa benda ke, kita bincang tentang isu itu. Cari penyelesaian yang apa penerangan yang ada dalam perlembagaan tentang isu antara hubungan kaum ke whatever lah, peranan yang di-Pertuan Agong, Majlis Harta Raja, semua kita boleh bincangkan. Tapi kalau mungkin ikut college community, kalau benda-benda yang berat sangat, dia orang pun agak keberatan untuk menyertai. Ikutlah guru yang akan kenal pelajar dia. Saya tak boleh nak apply segala benda apa yang saya buat di universiti pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab aras mungkin berbeza. Mungkin aras ini berbeza, aras tinggi, aras rendah, aras pertengahan berbeza. Jadi mengikut kesesuaian aras masing-masing. Mengikut kesesuaian aras masing-masing. Mungkin cara tuan-tuan dan puan-puan menyampaikan, berbincang dengan pelajar itu adalah berbeza dengan cara saya bercakap. Cara saya menyampaikan kepada pelajar saya. Jadi kita menurunkan aras yang kepada aras yang sesuai. Contohnya saya, saya biasa dijemput pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah bercakap dengan pelajar-pelajar. Kalau saya agak kurang ambil lah kalau program-program sekolah rendah ni. Kadang-kadang ada sekolah macam sekolah di sini pun, ya saya bagi tahu terus terang, saya kata saya tak mampu, saya kata, untuk bercakap dengan pelajar-pelajar sekolah rendah. Sebab saya kena turunkan aras saya, aras bahasa saya, aras konten saya tu kepada aras pemikiran kanak-kanak umur 11 tahun, 12 tahun, 10, 11, 12 gitu. Saya rasa saya tak mampu untuk buat itu sebab kita dah biasa berbelas tahun dah berhadapan dengan pelajar-pelajar yang berumur 20 tahun ke atas, pelajar master, PhD apa semua. Paling-paling pun saya ambil pelajar sekolah menengah, tingkatan 4, tingkatan 5, program motivasi, program ataupun bulan kemerdekaan, bulan sambutan Hari Malaysia, macam itulah. Sama juga macam pelajar college community, tuan-tuan dan perempuan sahaja yang tahu aras pemikiran mereka. Baik. Dan layan mereka seperti real life. Real life. Pelajar-pelajar kita ni, kita kena layan mereka seperti mana real life. Jangan underestimate, jangan pandang rendah kepada kemampuan mereka untuk menanggapi permasalahan-permasalahan luar. Banyak benda yang kita
kita kadang-kadang kita fikir, eh, rupanya dia ni boleh bercakap dan dia boleh, dia tahu banyak benda. Kadang-kadang kita tidak membuka peluang kepada dia untuk bercakap. Dan kita belum melihat dan meletakkan mereka dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya macam tadi itu. Okay, pilihan raya. Macam mana hang mundia itu, hang balik macam mana? Pandangan mak bapak macam mana? Letak mak bapak bagi pandangan, kan? Anak-anak, apa ni? Sorry, kawan-kawan sebaya macam mana? Ya? Real life ada tak pergi menyertai? Okay? Ada tak pergi menyertai kempen ke apa benda ke? Macam mana pandangan tentang kempen? So, layan real life. Jangan terlalu kita. Itu pun mungkin kita pada aras yang sesuai lah. Universiti dengan cara universiti, college community dengan cara college community, sekolah menengah dengan cara sekolah menengah. Kita tak boleh nak mengaplikasikan pendekatan itu dalam cara yang sama antara sekolah menengah dengan universiti, antara universiti dengan sekolah menengah dengan college university, college community. Tak boleh pendekatan sama, tetapi dengan aras yang sesuai. Pelajar, guru sahaja yang mengenal pelajar itu, kemampuan dia. Untuk bina jati diri sebagai rakyat Malaysia, biasanya doktor buat aktiviti yang macam mana? Okey. Kalau saya, subjek sejarah saya, saya memang biasanya memang bercerita tentang nasionalisme, patriotik. Saya memang orang kuliah. Saya memang orang berkuliah dan saya suka buat diskusi buku. Puan Siti, Puan Siti ajar. Saya bercakap ni mengalami pengalaman saya di universiti. Jadi sesuaikanlah dengan aras di college community. Saya biasanya akan buat diskusi buku. Jadi saya tahu pelajar-pelajar mana yang saya nampak dalam kelas dia boleh bercakap. Dia boleh bertanya soalan. Dia boleh bagi pandangan. Dan saya akan pick budak itu. Saya akan pick budak itu, saya kata, okey, cari 4-5 orang, kita buat diskusi buku. Misalnya, saya bagi satu buku, cerita tajuk buku ni. Buku tentang apa? Pembinaan bangsa Malaysia, misalnya. Pembinaan bangsa Malaysia, hang baca, ada 5 orang kan? Hang baca chapter 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu mari kita bincang. Bincang, saya sama ada di bilik saya ataupun kadang-kadang saya buat, kami pergi minum lah, minum santai-santai tu duduk bincang, okey. Dia akan tanya soalan apa semua, itu yang sesuai. Tapi sebab saya tahu, saya buat dengan kumpulan-kumpulan yang kecil. Kumpulan yang kecil lebih efektif berbanding dengan kumpulan yang besar. Sebab kita ada personal touch dengan mereka. Ada personal touch dengan mereka, kalau lelaki tu kita boleh pegang lah. Kita boleh tepuk bahu apa semua tu. Jadi biasanya saya akan buat dengan kumpulan-kumpulan lelaki lah, memang jarang buat dengan pelajar-pelajar ataupun mahasiswi ni. Sebab so, kadang-kadang akan ada gap dan benda-benda yang berat ni tentang patriotism, cinta kepada negara, nasionalism ni jarang-jarang ada pelajar perempuan yang turut serta. So, konsep saya, prinsip saya, saya tidak memangsa. Yang di luar daripada kelas ni lah. Yang dalam kuliah lah, kuliah lah, semua orang sama. Tetapi yang di luar aktiviti daripada kuliah ni, saya memang tidak akan memangsa. Saya nak semua itu suka rela dan sedar. Datang dengan kesedaran. Datang dengan minat. Sebab apabila dia datang dengan minat, datang dengan kesedaran, lebih mudah untuk kita berbincang dan mengembangkan idea. Tapi macam mana dia nak sedar? Macam mana dia nak minat? Itu peranan kita dalam kuliah. Peranan dalam kuliah tu penting. Peranan dalam kuliah tu kita bercerita. Saya akan, macam saya kata terus, saya akan buka. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu benda. Setiap kuliah saya, saya akan mulakan kelas yang pertama, minggu yang pertama, dengan peta. Dengan peta. Peta Malaysia ke, peta Asia Tenggara ke, peta dunia ke. Itulah perkara pertama yang saya akan buat. Pada saya, mengajar sejarah, mengajar tentang kenegaraan ini semua ni, yang pertama dia mesti kena tahu peta. Saya selalu katakanlah sejarah ini is all about time and space. Space and time. Masa ruang tu apa ni? Negara-negara Asia Tenggara itu macam mana? Hello? Puan Jamal Liah saja yang tak dengar ke, atau orang ramai lagi tak dengar? Putus-putus. Sekejap, Okay, sekarang okey ke? Sekarang okey? Okey dah, baik. Memang saya dapat makluman tadi dalam WhatsApp fakulti ini. Di universiti ni rupanya memang ada masalah 2-3 hari ni line internet. Jadi saya pindah-pindah kepada hotspot saya. Jadi baik,
Jadi saya tunjuk betul. Dengan betul tu dia akan menarik minat dia. Dia rasa macam, oh, dalam kelas lain, dalam kuliah lain saya tak pernah tengok betul. Dia akan terus masuk ke isi pelajaran. Tidak, saya kata saya nak anda kenal. Kalau saya bercerita tentang Malaysia, saya nak anda kenal Malaysia. Dan anda kenal sekitaran Malaysia tu ada apa. Kalau saya mengajar tentang Asia Tenggara, saya nak anda kenal tentang Asia Tenggara itu apa negara dia. Apa negara yang bersempadan dengan Malaysia? Apa laut yang ada? Supaya bila kita cerita, Selat Melaka budak tahu Selat Melaka ni sempadan dengan Sumatera. Ya? Bila kita cerita tentang Kesultanan Melayu Melaka, Parameswara di mana dari Palembang pergi ke Singapura, Temasek, ha? Kemudian naik ke Melaka, dia tahu perjalanan itu. In that first instance, ya, dalam keadaan yang pertama itu pun kita dah boleh menjentik minat pelajar. Sebab kita datang dengan approach yang berbeza. Kemudian time, masa. Saya akan menjelaskan tentang pemasaan. Masaan. 2 tahun Masihi, tahun Hijrah. Ya, bagaimana nak kira bila mulanya tahun Masihi, bila mulanya tahun Hijrah. Itu adalah kuliah pertama saya. Supaya dia minat. Dia rasa macam, oh, dalam kuliah lain, jarang ada bincang tentang peta, tunjuk peta. Bila saya cerita tentang Asia Tenggara, saya cerita, okay, ini negara Laos kat mana, negara Myanmar kat mana. Ya, apa laut dia, apa kawasan dia, sempadan dia dekat mana. Ya. Lepas tu berkaitkan dengan pengalaman kita dan juga dengan pengalaman pelajar. Siapa pernah pergi Singapore, siapa pernah pergi Indonesia, siapa pernah pergi Thailand. Ya, jadi itu semua akan membantu pada pengajaran kita. Itu semua akan membantu kepada pengajaran pengajaran kita lah, minat. Ya. Jadi lepas daripada itulah kita boleh kembangkan benda-benda yang lain sebab aktiviti-aktiviti kecil bersama-sama dengan pelajar. Menonton misalnya, menonton kalau dalam kuliah kita menonton dan menonton kita mengulas pula, carilah filem-filem yang ada unsur patriotism. Kalau tak ada juga, cari dokumentari. Ya? Patriotism, dokumentari semua sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Baik. Adakan pertemuan dengan mereka santai dan mesra, itu dah dikawal tadi lah, eh. Dah diliputi tadi dah. Kita. Benda-benda ni boleh possible ke di college community? Apa yang saya cakap ni? Ya. Yeah? Possible eh? Ya. Yeah. Ha, okey. Maksudnya memang adalah ruang untuk kita buat perbincangan dalam kumpulan kecil apa semua kan. Diminum sama belajar kan, 4-5 orang kan. 4-5 orang boleh dekat-dekat tu. Yang saya tahu dekat sini, saya paling dekat dengan saya college community Tapah. Ya. Yeah? College community Tapah tu. Jadi adalah ruang kedai depan apa itu semua kan, mungkin ada ruang, kadang-kadang mungkin ada ruang aktiviti belajar dalam college community itu. Manfaatkanlah. Apa pun terpulanglah kepada akhirnya kesungguhan kita itu. Kesungguhan pensyarah itu, adakah pensyarah itu bersedia untuk buat perkara-perkara begini. Kedua, okay. Mewujudkan kerjasama dan kepercayaan pelajar. Kita kena buat supaya pelajar percaya kepada kita, okay. Percaya kepada kita bahawa kalau dia dengar nama, ya, kalau dia dengar kata, okey, Puan Jamaliah ni, kata, ya, Puan Jamaliah ni aku tahu, kata. Ha, percaya. Ya, percaya. Kalau dia cakap, aku percaya. Okey, kalau dia kata Cik Nazar, okey, dia percaya. Ya. Jadi benda-benda ini yang kita kena terapkan kepada pelajar kita. Dan itu bukan satu proses yang pendek. Ya. Itu bukan proses yang pendek, satu proses yang banyak. Tak adalah kali pertama. Tapi kali pertama, first impression itu sangat penting apabila kita masuk kelas. Hari pertama, kuliah yang pertama kita. Apa-apa kita nak buat peraturan, syarat-syarat dalam kelas kita, kita cakap, eh? Kita bagi tahu dalam kelas yang pertama. Saya masuk kuliah je ada rule-rule yang peraturan yang saya akan kata boleh atau tak boleh. Saya kata datang kelas saya, kata kalau lambat pun, tapi kalau hang memang datang teringin nak masuk kelas saya, tapi sebab terlambat disebabkan apa-apa masalah, datang, silakan datang. Ya, saya bukan jenis yang 10 minit kunci pintu ke tak. Saya mengalu-alukan walaupun kelas saya 2 jam, 3 jam, kalau datang selepas sejam pun dia datang, tapi saya kata datang jumpa dengan saya, beritahu, okey doktor, saya lambat sebab saya sakit perut ke, saya pergi klinik ke, saya tertidur ke. Yang penting jujur. Kalau hang tidur, saya kata cakap hang tidur. Saya tak ada masalah, tapi disebabkan hang bekerja juga untuk datang ke kuliah saya, I appreciate that. Eh? Datang dan masuk kuliah saya, tapi cakap dengan jujurlah. Bukan cuba untuk menipu. Jadi itu first impression. Kemudian saya galakkan bertanya soalan, eh, bagi pandangan apa semua. Boleh bercakap apa sahaja. Boleh bercakap apa sahaja dalam kuliah saya. Eh.
boleh bawa makanan-makanan ringan untuk makan, tapi jangan sampai mengganggu proses PDP. Sebab kita layan pelajar yang dewasa lah, pelajar-pelajar yang muda. Zaman yang berbeza, kita perlu menjadi lebih santai. Baik. Minta pelajar kongsi maklumat, letak belakang sama mereka. Bukan saja sama mereka, kita juga alasan standard sikit perlu tidur. Itu memang betul lah tu. Satu lagi, bas tinggal. Dia tak tinggal bas. Biasanya bas akan tinggal dia. Itu alasannya. Bas, tinggal bas. Tu saya tanya, saya kata, salah bas ke salah? Salah kamu sekarang ni? Kata. Nah, itu je lah. Biasanya dia akan salahkan bas lah. Bas tinggal. Baik, jadi kita kena tahu maklumat maklumat ringkas tentang pelajar-pelajar kita. Agak sukarlah untuk kita tahu kalau 30 orang, semua kita tahu latar belakangnya. Tetapi seboleh-bolehnya kita tahu orang ini. Siapa, bagaimana, apa latar belakangnya. Sekarang ini dah ada maklumat-maklumat, kita tahu. Dan mereka juga tahu tentang latar belakang kita. Maksudnya sesi perkenalan lah. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Tapi jangan nanti sudah kenal menyampah pula. Jadi berhati-hatilah dan berpada-padalah ketika kita memperkenalkan diri kita dan kita mengenali pelajar-pelajar kita. Kemudian galakkan diskusi sesama pelajar, belajar berkumpulan kita. Ini untuk mewujudkan kerjasama mereka, kerjasama mereka, dan kita juga memantau aktiviti mereka dan wujudkan kumpulan study dalam kuliah masing-masing. Kalau boleh. Kalau boleh. Ini mungkin kadang-kadang kita buat assignment grouping ni. Tugasan-tugasan berkumpulan itulah sebenarnya kumpulan study masing-masing. Kumpulan study masing-masing. Kita cari dalam kuliah saya, itu dalam kuliah saya, saya akan seboleh-bolehnya saya akan bagi mereka yang bercakap banyak. Saya akan bagi satu tajuk, okey. Minggu depan ini tajuknya. Saya akan tanya secara lambang ataupun soalan kumpulan 2, kumpulan 3 bersedia dengan tajuk ini, kumpulan 4, 5 bersedia dengan tajuk ini. Saya akan bertanya. Dalam kuliah tu tiba-tiba saya akan berhenti dan saya tanya. Saya kata, kita akan bincangkan terus tajuk ini. Jadi mereka akan sentiasa dalam mood berjaga-jaga. Mood, mood berwaspada lah. Itu untuk menyebab to keep them awake. Untuk membolehkan mereka itu sentiasa dalam keadaan berjaga lah. Supaya jangan tidur. Okay, kemudian galakkan pelajar memberikan idea konstruktif sesama mereka. Akan merangsang pelajar untuk melontarkan idea. Jangan malu untuk bercakap walaupun kita rasa macam idea kita itu macam takkanlah aku nak cakap benda ni kita. Ada kadang-kadang, bukan sahaja belajar, kita pun kan, kalau kita bercakap di depan orang apa semua, kita rasa takkanlah aku nak tanya soalan ni, atau takkanlah aku nak cakap ni, rasa macam lekeh, remeh benda ni kan. Tidaklah. Kalau kita nak bercakap dalam kepada pelajar, just throw it. Lontar. Dia cakap pada dia kan? Kali kedua dia akan rasa apa? Okey. Kalau kali pertama kita dah, dalam bahasa kita kita kata putus steam lah. Ya, kali pertama kita dah putus steam, dia nak bercakap, dia nak bagi idea, lepas ni dia akan keberatan. Dan bukan sahaja dia, pelajar-pelajar lain juga akan keberatan untuk melontarkan idea. Break the ice. Break the ice ni tuan-tuan dan puan-puan biasa kan, bercampur bila kita bagi dia bercakap apa benda, bagi tahu tentang kelebihan diri ke apa semua dalam kelas-kelas yang pertama, kuliah-kuliah yang pertama itu semua, kita we are breaking the ice. Kita meruntuhkan sempadan antara mereka supaya mereka lebih mesra sama mereka. Bukan saja mesra sama mereka tapi juga mesra dengan kita. Jadi mesra itulah juga akan menyebabkan kita lebih mudah untuk menyampaikan isi kuliah. Baik, ketiga, menggalakkan pembelajaran aktif. Active learning. Active learning ini ialah membentangkan hasil kerja dalam kelas, beri situasi sebenar kehidupan untuk pelajar merespon. Kita bagi, kalau tadi tuan-tuan dan puan-puan cakap di college community ialah penilaian berterusan. Penilaian berterusan. Maka untuk penilaian berterusan, bolehlah fikirkan tentang aktiviti-aktiviti ini. Kalau pilihan raya mungkin boleh buat mock election. Boleh buat simulasi. Boleh buat simulasi macam mana? Okey, lantik dua orang. Okey, minggu depan kita tajuknya kita ialah tentang pilihan raya.
tentang tentang demokrasi pilihan raya. Okey, kita pisahkan kepada tiga parti politik misalnya dalam dalam menjelang pilihan raya umum yang baru lepas, bukan pilihan raya umum lah, November itu, saya adakan perbincangan dengan memecahkan kepada parti politik yang berbeza, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, GPS, membentangkan manifesto masing-masing. Kalau saya jadi kerajaan, saya akan buat apa? Jadi, okey, bagus, dah ada buat simulasi PRU, itu boleh dibuat. Kemudian mungkin kalau ada culture yang berbeza, kita buat. Kalau ada pelajar-pelajar yang Melayu, Cina, India ni berbeza-beza ni, masing-masing membentangkan tentang budaya dan cross, yang ini A belajar dengan B, B belajar dengan C, jadi cross macam itu. Itu semua adalah aktiviti tentang situasi sebenar kehidupan supaya pelajar-pelajar boleh merespon. Antara benda pertama yang saya buat dalam kuliah saya tak tahu dalam college community macam mana komposisi kaumnya. Dalam kuliah-kuliah di universiti ada segelintir rombak tempat Sabah, Sarawak, Sekelompok sini budak Melayu sepuluh, praktikal. Saya mengatakan tentang perpaduan kena bercampur. Mesti kena bercampur, tak boleh duduk dalam kumpulan yang sama. Maaf terputus tadi. Memang sangat-sangat teruk lah, tak tahu cuaca macam mana. Cuaca pun agak mendung di sini. Jadi efek juga kepada line ni. Baik. Kemudian kita cipta suasana untuk bertanya soalan, mendengar dan respon. Itu adalah bagaimana kita approach kepada pelajar kita. Kalau kita rasa macam kita ni cengai, cengai kan, kita ni garang jadi semacam kan, kita ni garang tak boleh nak dibawa berbincang, semua ni asyik pelajar salah, kita duk ketawakan pelajar, kita akan menutup suasana itu. Ya, itu terpulang pada personaliti masing-masing. Tetapi kita sebagai guru, kita perlu pandai berlakon. Guru ni pandai berlakon. Walaupun dia moody ke di luar, tapi bila dia masuk dalam kuliah, masuk dalam kelas, dia kena pandai untuk menukar watak dia. Ya, menukar watak dia supaya dia, ini adalah amanah kita tuan-tuan dan puan-puan. Amanah kita yang diberikan kepada kita, kita dibayar gaji. Kita masuk kelas bukannya percuma. Kita dibayar gaji dan lebih lagi gaji kita itu adalah untuk menyampaikan ilmu. Dan ilmu itu pula yang bermanfaat selepas kita mati nanti. Jadi kalau kita tidak menyampaikannya dengan dalam keadaan yang terbaik kepada pelajar-pelajar kita, adakah ilmu kita itu nanti akan menjadi penolong kepada kita dalam kubur nanti? Dah ada dosa banyak kita ni. Dapat gaji ya, untuk menyampaikan ilmu dalam bilik kuliah, kita pula tak amanah. Dalam approach kita pun tidak mesra pelajar. Jadi kita sendiri kena mencipta satu suasana yang bagus dan kondusif untuk pelajar tanya soalan, dengar dan respon. Jangan kita pangkah dia setiap kali kita ada orang tanya soalan. Ada. Memang ada macam itu. Pembelajaran aktif ini, ini pembelajaran berpusatkan pelajar lah. Pembelajaran berpusatkan pelajar ni gunakan teknologi yang sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Perkara yang sama kita tidak boleh aplikasi di dalam mungkin kawasan-kawasan yang tidak ada capaian kepada internet yang bagus. Dah macam ini, tengah-tengah bandar pun asyik-asyik putus je. Bayangkan di kawasan-kawasan luar bandar yang mungkin akan ada masalah cuaca yang menyebabkan
ada gangguan terhadap masalah capaian internet misalnya. Jadi yang sepadanlah, kalau ada komputer guna komputer, kalau ada slide atau projektor untuk filem gunakan itu, kalau ada phone, semua orang ada phone, gunakan phone. Jadi jadikan itu sebagai alat bantu mengajar, bukan itu sebagai satu-satunya alat untuk pengajaran dan pembelajaran. Ya, alat bantuan sahaja. Ya. Kemudian gunakan sebaiknya masa kuliah untuk berinteraksi tentang formaliti pelajaran. Ya. Jadi masa kuliah itu memang kalau 3 jam di kolej komuniti, setiap kuliah berapa jam? Setiap kuliah sejam? 2, doktor. 2 jam? 2 tu. Baik. 2 jam tu memadai lah. Memadai untuk kita bercakap tentang tentang pelajaran itu . Gunakan sebaiknya masa kuliah itu. Janganlah kita duduk kalau 2 jam tu 2 jam itu kita bercakap sejam tu cerita tentang kenalan kita je. Semalam saya pergi ke sana, saya jumpa itu, saya makan ini, makan itu. Sebab apa? Orang yang banyak bercerita tentang itu sebenarnya kadang-kadang dia rasa dia kurang konten, penguasaan konten. Maka dia sahaja nak menghabiskan masa, nak buang masa 2 jam tu, sejam dia cerita tentang pengalaman dia makan shell out. Sejam habis dengan shell out saja. Sejam lagi dia buat aktiviti belajar. Dah pun kontennya mana? Pelajar dapat ilmu melalui konten yang kita sampaikan. Jadi gunakan untuk menyampaikan isi kuliah dengan sebaik-baiknya lah. Baik, kemudian mampu untuk memberikan maklum balas yang segera. Kalau boleh berikan respon tentang ujian atau tugasan segera. Kalau kita buat ujian minggu ini, minggu depan kita boleh bagi, sebab kita kata kita nak menguji, nak menilai mereka. Jadi setiap pengujian, pengukuran, penilaian itu kita berikan respon yang segera kepada mereka, kerana jika mereka boleh, supaya, bukan jika, supaya mereka boleh membuat pembetulan, menambah baik dengan segera. Kemudian adakan sesi perbincangan untuk kemajuan mereka. Kalau di universiti, kalau di tempat saya ni ada penasihat akademik masing-masing kan. Di sana pun saya percaya mungkin di kolej komuniti pun ada penasihat akademik masing-masing. 5 orang satu bicara, 10 orang satu bicara. Jadi galakkanlah pertemuan, galakkan pertemuan. Dia memang pelajar ni agak sukar untuk datang untuk ceritakan masalah dia. Dia bila dia masalah betul-betul dah terdesak sangat, baru dia akan datang berjumpa dengan kita. Baru dia akan berjumpa dengan kita. Tapi tak apalah, itu kita tak boleh nak paksa. Tapi untuk kaitan dengan hal-hal yang bersifat isi pelajaran, kalau kita buat quiz, kita buat ujian, kita buat test dalam kelas, maka jangan kita tangguh. Kita tangguh buat minggu kedua, minggu ke-8 baru kita nak bincang dengan dia hasil daripada quiz tadi tu. Jangan begitu. Paling-paling tidak kita bagi tempoh seminggu atau 2 minggu kita dah bagi respon kepada mereka tentang outcome, hasil daripada ujian itu. Baik. Kerapkan ujian atau quiz untuk menguji dan meletakkan mereka dalam keadaan sentiasa bersedia. Dalam keadaan sekarang ni antaranya ialah soalan-soalan rambang itu juga adalah ujian untuk mereka. Bukan sahaja bertulis. Maksudnya apa? Okey, minggu depan ini topiknya. Saya akan bertanya secara rambang sahaja. Ya? Dalam jam yang kedua kuliah itu, tiba-tiba kita berhenti. Kita kata, okey, minggu lepas saya tanya soalan ini. Ya? Tentang ASEAN misalnya. Okey, apa pandangan? Terus. Dan dia, bila dia... Mungkin kali pertama dia rasa macam, tak apalah, tak bersedia pun. Doktor tak tanya pun. Tapi bila kita setiap minggu kita konsisten, disiplin bahawa kita memang akan tanya. Dia akan tanya. Akhirnya dia akan bersedia, sebab bukan semua pelajar rela untuk rasa malu setiap kali tanya tak tahu. Dan benda itu pula kita bukan tanya secara tiba-tiba. Kita memberikan apa? Kami bagi, oleh komiti memang bagi kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran tu macam mana? Cik Rahmat? Kontrak pembelajaran tu macam mana ? Macam course outline lah lebih kurang. Oh, ya. Course outline lah. Baik. Course outline tu okey, kadang-kadang pelajar ni tak baca tu lah. Masalahnya kalau di universiti macam tu lah. Kadang saya tanya, dah minggu ke-6 dah saya tanya, tengok tak? Minggu ke-6 ni, kuliah minggu ke-8 tu apa dia? Tengok tak buku yang disenaraikan dalam tu apa? Duk tercangak-cangak sorang-sorang. Jadi mungkin dia dalam, memang kuliah pertama selain daripada peta dan masa tadi, ruang dan masa, dalam kuliah saya adalah perbincangan tentang
course outline itu juga, eh, course outline kita akan jelaskan kepada mereka begini, 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 dan akan ada quiz ke, akan ada ujian peta ke, whatever akan kita maklumkan. Baik, jika boleh tadi itu komenlah secara bertulis, jika boleh. Kalau rasa macam sibuk sangat, ya, tak sempat untuk itu, untuk komen bertulis, komen secara lisan pun memadai. Okay. Menekankan pemasaran dalam kerja dan tugasan ini, this is about timing. Yeah. Apa-apa kita buat, pemasaran sangat penting. Yeah. Kalau kita kata 15 minit, ya 15 minit kita habiskan. Yeah. Bincanglah dengan pelajar yang mereka perlukan. Tempoh yang tegas tetapi ada budi bicara. Saya biasanya kalau saya, contoh saja saya bagi ni ialah, kalau saya mula bagi tugasan minggu keempat, saya akan bagi tahu kepada mereka minggu ke-11 pulangkan. Kalau saya masuk lambat, kadang-kadang mungkin tugasan saya ni kadang-kadang lambat juga. Yeah. Tapi saya akan pastikan mereka dapat masa yang mencukupi. Dan kadang-kadang hujung tu, minggu kedua, ke-12 dia orang kata dengan saya, dia kata, alamak doktor, kata, tak sempat lagi lah, kata, boleh tak extend satu minggu. Dan biasanya memang saya benarkan. Sebab saya tahu saya sendiri pun akan semak lambat juga. Yeah. Jadi it's a give and take between we and our students. Yeah. So ini adalah, yeah, kita hubungan sesama manusia, jangan terlalu jadi rigid lah. Tetapi biarlah, apa-apa pun, kalau syarat college menetapkan bahawa pada minggu ke-14 kuliah, dah ada markah misalnya. Ya, dah ada markah sekian-sekian. Atau syaratnya minggu ke-15 ataupun pada sekian tarikh, semua dah masuk markah. Yang itu kita tak boleh ubah. Yang itu kita kena ikut. Tapi apa-apa yang dalam within our discretion itu, dalam budi bicara kita itu, biarlah kita berfungsi dalam itu. Eh. Bukannya kita tegas. Kita memang ada budi bicara, tapi kita tegas. Kita tegas, tapi pada masa yang sama kita ada budi bicara. Okay? Dan pastikan mereka siap dalam tempoh yang ditetapkan. Kalau kita nak extend itu, janganlah lagi duduk bagi extend lagi. Sekali extend sudah. Kalau kita dah kata, okey tak apalah. Eh, sambung lagi sehari. Besok tak apa, sambung petang pula. Nah, di situ kita akan hilang sifat ketegasan kita. Memang tadi yang pertama budi bicara, yang kedua ketegasan. Bila kita langsung tak ada budi bicara pun tak boleh. Tapi bila kita langsung tak ada ketegasan pun akan menyebabkan mereka hilang hormat kepada kita. Pelajar-pelajar ni dia akan nampak, okey, pelajar bicara ni boleh makan ni. Ya. Kalau Dr. Sahul boleh makan. Ya. Dia boleh. Jadi benda tu akan tersebar. Kita tak nak itu berlaku. Ya. Dia kenal pasti pelajaran ketinggalan mungkin bermasalah. Kadang-kadang ni ada pembonceng gratis. Tahu tuan-tuan, pembonceng gratis ni apa? Dia kita bagi kumpulan 5 orang yang seorang ni tak buat kerja. Berlaku kan macam tu kan? Kalau di universiti ada macam itu, perangai macam itu yang dia tak, kita bagi 4 orang. Seorang ni dia tak buat. Ya. Jadi saya akan bagi tahu dalam kelas, saya kata setiap pelajar dalam kumpulan ini ada tanggungjawab yang sama rata. Kalau ada masalah dalam kumpulan, saya kata kalau ahli kumpulan itu 4 orang, sekurang-kurangnya 2 orang mesti datang berjumpa dengan saya bagi tahu yang si A ni ada masalah begini, gini, gini. Kalau kumpulan itu 5 orang, 3 orang. Bukan seorang saja yang komplain. Dia mungkin ada masalah peribadi. Tapi mungkin 3 orang daripada ahli kumpulan itu datang nak bagi tahu, kata, okey, si A ni kata dia tak buat kerja. Ha, dia buat lama. Kami buat perbincangan kumpulan, dia tak datang apa semua. Maka saya akan take note dan saya akan catat di list saya, list nama itu. Saya akan kata KIB. Okey, saya buat catatan lah. Ha, dia ni pembonceng gratis. Dia ni bonceng secara percuma saja. Tak buat assignment atau buat assignment sambil lewa. Markah kerja kumpulan, kalau katakan lain-lain dapat 15, dia akan dapat 10 saja. Itu kalau dia buat lah. Tapi kalau tak buat langsung, kosong. Eh? Tapi kita dah dapat maklumat yang benar, yang boleh dipercayai. Okay. Kemudian boleh cadangkan, ini cadanganlah penambahbaikan kepada tugasan kalau ada masa yang mencukupi. Eh? Sama juga. Ya. Yeah. Doktor, dia ada dua perkara kat sini. Satu pelajar yang bermasalah, satu lagi pelajar yang bukan attitude lah, maybe family problem, apa, dia tak sihat, betul-betul tak sihat, ada penyakit lah. So akan efek dia punya apa, dan kerjasama dengan kawan-kawan berkenaan. Satu ialah attitude, eh, memang jenis yang attitude lah, susah sikit eh. Ada seorang doktor cakap dengan saya minggu lepas, attitude problem we could not do much. But if the student is slow, then ataupun bukan masalah diri sendiri yang dekat lah, dia lebih kepada hal keluarga.
Yang ini dia masih boleh lagi diberi peluang, iaitu extended opportunity dalam kami OBE, accommodate education. Soalan saya, apa jadi dengan pelajar yang betul-betul masalah ni? Attitude. Yang bermasalah ni. Attitude tadi tu lah, masalah attitude tadi kan? Cross subject, cross module, cross module. Okay. Cross module tu macam mana? Maksudnya dalam subjek pengajian, pengajian am ni. Pengajian am ni am lah, yang ni lah. Dia buat masalah, subjek bahasa Inggeris masalah. Subjek teknikal dia pun macam tu. Dia memang attitude kita, banyak kita boleh menyiasatkan. Ni Puan Intan, di sana ada PA tak? College Community ada PA? Nasihat akademik? Ada PA, ada sistem PA. Ada. Biasanya pemberatan kalau kalau universiti ni, orang pertama yang akan ditanya adalah penasihat akademik. Apa? Pelajar ni ada approach tak? Pelajar ni kita ada approach tak? Kita tanya pada dia apa masalah hal semua. Betul. Sebenarnya kalau masalah dalam pembelajaran, kita boleh betulkan dia. Tapi kalau dia memang ada attitudinal problem, masalah attitude, perangai dia memang macam itu, ini suatu yang malang. Dan kalau memandangkan di sini, di sini di universiti ini, di UPSI ini adalah tempat untuk melahirkan guru, saya sangat mengambil serius hal ini. Waktu saya jadi ketua jabatan pun, kalau kata memang, saya kata kalau masalah attitude, saya memang tidak akan bertolak ansur. Kalau setelah banyak kali ditegur, dipanggil, penasihat akademik panggil, ketua jabatan panggil semua, kita akan hantar nama kepada timbalan dekan akademik untuk dibawa ke atas. Sebab this student is not fit to be a teacher. He's unfit to be a teacher. Sebab kita nak melahirkan generasi guru. Kalau sini guru. Kalau college community ini mungkin bukan guru. Jadi pemberatan dia lain. Ya, sebab kita guru ni mengajar orang, mengajar anak-anak. Dia perlu attitude yang baik, perangai yang baik, kelakuan yang baik. Kalau mungkin college community, mungkin dia tidak. Bukanlah dia habis college community, dia jadi guru. Ya, dia mungkin bekerja dalam, ya, dia berhadapan dengan mesin, dia berhadapan dengan barang, ya, dengan kertas misalnya. Tapi tetap juga dia akan masuk pasaran kerja. Jadi penasihat akademik. Ya. Yang kedua, pensyarah lah, pensyarah. Ya. Panggil, mungkin kita kena ada sentuhan, nak sentuhan bersemuka. Ya, sentuhan tu bukanlah sentuh, maksudnya kita kena ada ada perjumpaan bersemuka untuk tahu masalah dia, kan. Tahu masalah dia, memang ada kadang-kadang ada masalah, ialah masalah cinta. Kalau berdasarkan pengalaman di sini, cinta, putus cinta masalahnya, kena tipu dengan pasangan, lepas itu masalah keluarga yang dibawa, itu semua akan mengakibatkan dia protes masuk ke sini. Kadang-kadang ada juga yang masuk college community ni bukan apa, sebab mak opak suruh. Dia bukan minat nak belajar pun, dia sebenarnya nak pergi kerja lah. Kilang di Shah Alam duduk menunggu, memanggil-manggil, melambai-lambai dia. Kilang Panasonic, kilang Sony, segala benda tu. Tapi dia dipaksa oleh bapa dia untuk masuk ke college community. Ini masalah-masalah tu, kata kita kena tahu punca masalah juga. Tapi kalau lepas kita bagi tahu punca masalah, kita tahu, kita dah nasihatkan dia, bukan sahaja kita, penasihat akademik, pensyarah, sampai ke atas. Bagi setiap level itu sampai, sebab kita tak nak pelajar teraniaya. Itu je pegangan kita, supaya dia ada peluang kedua yang diberikan kepada dia. Tapi kalau sampai satu tahap, manusia ni kalau dia rasa, kita rasa tidak ada apa-apa yang boleh mengubah dia kecuali diri dia, to be pragmatic lah. To be pragmatic, kita kata apa lagi nak buat? Dah hantar kepada sampai peringkat tertinggi, kalau dah tak boleh buat apa-apa, kalau dia memang bermasalah disiplin misalnya, dan terserah kepada polis untuk membuat tindakan. Tapi kalau sikit-sikit ni, saya kira mungkin sesama pensyarah yang boleh panggil, nasihat akademik boleh panggil, duduk. Sebab kita kaunselor, kalau di sini ada kaunselor, ada kaunseling, kita akan hantar pada kaunseling misalnya. Ya? Dia dah sampai psikologis, dah sampai kaunselor, belum sampai psikologis je. Belum sampai psikologis lagi. Budak ni tak nak berubah kaunselor, dia tak telah. So disarankan untuk bawa ke psikologis, which is dia akan naik S3. Dia ada mental problem ke? Allah, saya tak tahulah, sebab pelik. Pernah contoh kat rumah dia, dia nak masak, dia nak masak di dapur kan. Tiba-tiba dia hang tau, dia hang, kawan-kawan dia kata hang. Lepas tu api tengah on tiba-tiba dia hang, api tu memang panas. Apa tu, kuali tu panas, kawan-kawan dia kelangkabut tutup. And then tolak dia lah, macam takut kenapa ni. And then dia tanya, kau dah kenapa weh?
api kemasak ni macam ni, kau tak boleh berbahaya. Dia tidur. Sampai begitu sekali eh. Ada ciri depression ke apa ke? Betul lah kan. Kita dah hantar sampai counselor. Counselor luar eh, bukan counselor college community. Counselor negeri, majlis agama negeri. Berkata, ini budak ni memang tak nak berubah lah. Maybe dia like up lagi, psychologist. Psychologist pula. Atau mungkin juga dia perlukan yalah, psychiatrist ya, psychiatrist tu dia perlukan atau dia mungkin perlukan ubat ke, mungkin dia depression ke, kita tak tahu ya. Sebab so, penyakit-penyakit ni memang sekarang ni zaman moden ni, dulu kita tak rasa apa-apa, sekarang ni memang kita akui bahawa depression is real. Depression is real, mungkin bawa masalah daripada rumah yang sangat berat untuk dia bagi tahu pada kita. Masalah yang sangat personal yang mungkin dia tak boleh nak bagi tahu pada kita, menyebabkan dia depression, tekanan daripada dalam itu ya. Psikolog, kaunselor mungkin dah selesaikan, psikiatris yang mungkin dia berubat. Dia tak ada masalah. Dia, saya pernah test lah. Hari dia pergi kaunselor tu, saya dengan teman. Okey. Satu kita tolong lah, itu ada right. Bawa saya tak masuk lah sebab peribadi kan. The next morning, you supposed to have a class with me. Sehari sebelum kan saya temankan dia kaunselor. Dia tak datang kelas saya. Lepas tu bila saya tanya ke kawan, dia dah pakai ya baju kurung, pakai tudung. Habis tak tahu, dia pacak je kat rumah. Ha. Pelik, sangat pelik. Yalah, maksudnya dia masalahnya di sini, jiwa. Kalau orang macam itu, maksudnya kalau dia boleh sampai begitu sekali, puan yang bawa dia pergi berjumpa dengan kaunselor pun dia rasa macam ah, tak pergi. Maksudnya something is beyond that. Beyond dia punya rational thinking. Beyond rational thinking kan. Yang itu saya fikir memang patut dibawa pada psikiatris dan mungkin dia perlukan ubat untuk tenangkan diri dia. Saya ada seorang pelajar di sini. Mula-mula sebelum dia masuk kelas saya, dia datang jumpa dengan saya. Datang jumpa dengan saya. She was very happy. Dia kata, okay, saya tak sama masuk kelas doktor sebab sebelum ni memang dia selalu ikut kuliah saya yang di luar kan. Baca buku apa semua. Dia kata, saya tak sama nak masuk kelas doktor. Bila dia masuk kelas, saya ni jadi pasif. Rupanya baru saya tahu, rupanya dia tu sangat bermasalah. Dia, akhirnya saya dapat tahu bahawa dia ada depression. Dia memang ada depression. Makan ubat, dia pernah meracau. Dia pernah, bukan meracau lah. Dia pernah menjerit-jerit dalam bilik komputer. Pelajar-pelajar datang tenangkan dia. Dia bawa ke hospital sampai bawa ke, memang kaunselor memang tak jalan lah. Bawa ke psikiatris, memang makan ubat. Dan dia begitulah, muka dia buat selama je. Buat, kita kata, toya lah. Buat muka buat, saya berkuliah. Padahal dia sangat-sangat hormat dengan saya. Tapi dia buat tak tahu je bila saya bercakap. So, masalah itu is real lah. Mungkin ada tekanan-tekanan yang lain, kita tak tahu. So, akhirnya kita bawa kepada medication lah. Kalau counseling tidak berjalan, dan kita bawa penyelesaiannya adalah kepada medication. Selepas daripada itu mungkin pihak polis lah yang perlu buat keputusan bagaimana kedudukan budak-budak sebegini. Alright. Okay, seterusnya. Ini merangsang pencapaian yang tertinggi. Itu kerja kita. We inspire the students. We have to be an inspiring body. Inspiring character. Guru ya, tuan-tuan dan puan-puan mentahu, guru yang baik, yang bagus ialah guru yang mampu memberikan inspirasi kepada pelajar. Bila dia berdiri di sana, setiap kata-kata dia itu mampu memberikan inspirasi kepada pelajar. Daripada demotivated, daripada langsung tidak ada motivasi untuk belajar, kita mampu memberikan mereka semangat untuk belajar. Sebab itu setiap kali kuliah, benda pertama yang kita kena buat ialah merangsang dia untuk belajar. Kalau rangsangan ada, minat ada, kesedaran ada, yang lain akan datang dengan sendiri. Itu antara benda-benda pertama yang kita perlu buat. Bukan kita kadang-kadang ada setengah orang tu rigid. Dia tahu aku pergi minggu satu nak habiskan topik ni, minggu dua habis topik ni, minggu tiga habis topik ni. Tapi kemenjadian tidak ada. Kemenjadian itu pada saya mazhab yang memikirkan bahawa kemenjadian itu bukan A, bukan B, bukan C, bukan itu semata-mata. Tapi saya nak perubahan kepada tingkah laku dia. Perubahan kepada mental condition, kepada kognitif dia. Minggu pertama dengan minggu ke 10, cara dia bercakap, cara dia berfikir, cara dia membentang dah berbeza. Dia dah boleh respon kepada soalan, dia dah boleh bagi pandangan. Dan saya berjaya untuk menyentik minat dia. Dan dia boleh cakap dengan saya, dia kata, doktor saya pergi cari buku yang doktor cakap tu. Dan saya rasa itu adalah kejayaan bagi saya. So itulah proses belajaran. Kita bukan sains matematik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan belajar sains, ajar sains, matematik, teknologi, bukan. Kita mengajar humanities, kemanusiaan. Mengajar Malaysia, sejarah. Semua ini adalah bidang kemanusiaan. Akhirnya kita nak apa? Ciri kemanusiaan itu timbul.
ciri kemanusiaan itu yang timbul. Okay, jadi kita we have to inspire them. Baik. Aim for the sky, you'll reach the stars. Kita kena bagi tahu kepada mereka sentiasa, kan? Letakkan aras, letakkan apa pencapaian satu tahap yang tertinggi. Sebab kalau kita mengejar yang itu, ya, kita mengejar yang tinggi itu, kalau kita jatuh pun kita akan pergi ke bawah sikitnya. Kalau kita aim for the sky, pada langit, kalau jatuh pun kita jatuh pada bintang, pada bulan, pada awan-awan, tidaklah jatuh terjelepu atas tanah. Jadi itu untuk mengekal, untuk memotivasikan mereka. Tapi tahap pembelajaran, tahap penerimaan adalah berbeza antara pelajar. Sekurang-kurangnya daripada 30 orang, pada hujung pembelajaran kita dapat menginspirasikan 5 orang. Itulah cukup berjaya. Sebab kita berhadapan dengan pelajar, dengan manusia. Manusia perlukan masa untuk perubahan. Kita bukan berhadapan dengan robot. Kita bukan berhadapan dengan komputer yang kita boleh tekan butang reset. The next day dia boleh datang dengan Windows yang baru, Windows 11. Tukar menyentuh format, tak boleh. Pelajar tak menyentuh. Ya, pelajar adalah manusia. Dan manusia yang baru nak kenal dengan dunia. Cara kita berfikir dengan cara mereka berfikir sangat-sangat berbeza. Kita dah boleh tahu dah baik, buruk. Kita dah tahu dah 5 tahun lagi aku nak beli kereta, aku nak tukar kereta, nak beli rumah, tambah rumah 2 lagi. Atau kita nak hantar anak kita masuk belajar ke sana ke sini. Cara kita berfikir umur 30, 40 ni berbeza dengan mereka yang berada pada umur 19, 21. Begitulah kita 20, 30 tahun yang dulu. Aras pemikiran kita bersama-sama dengan mereka. Baik. Beritahu pelajar pada permulaan kelas tentang do's and don'ts serta jangkaan anda. Seperti mana yang saya beritahu tadi, kalau anda kata dalam kelas saya, saya tak benarkan kamu bercakap. Dalam kelas saya tak benarkan kamu tidur. Dalam kelas saya tak benarkan kamu makan. Itu semua dalam peringkat permulaan. Kalau nak bagi peraturan, bagi pada peringkat awal. Jangan dah peringkat dah kuliah ketiga keempat baru kita nak kata, "Eh, jangan bercakap, saya pantanglah." Kita bagi penegasan pada kuliah yang pertama. Kamu boleh bercakap dalam kelas, tapi bercakap dengan saya. Bukan bercakap sesama kawan-kawan. Bukan bersembang lah. Maksud bercakap tu bukan bersembang. Anda nak bersembang, nak bercakap apa saja, bercakap dengan saya. Bersembang apa saja dengan saya. Bersama-sama dengan kelas. Bukan bersembang berdua malam tadi, pergi tengok wayang, pergi tengok, tengok-tengok wayang, pergi makan itu, pergi makan ini, pergi mengorak sana. Bukan itu. Itu bukan di sini. Itu di luar. Tapi kalau nak bercakap itu yang sama, boleh bercakap dengan saya. Then okay. Kita bercakap bersama-sama dengan kelas. Jadikan itu sebagai sebahagian daripada isi pelajaran untuk kita berbincang, then fine. So do's and don'ts dalam kelas yang pertama. Dan kita juga bagi jangkaan-jangkaan kita lah, apa yang kita jangkakan daripada hujung kita nak. Okay, perubahan. Saya nak awak keluar dari kelas saya nanti 14 minggu, 10 minggu dalam kuliah saya. Awak boleh faham. Kalau kita bincang tentang nasionalisme, awak boleh faham. Awak ada kefahaman yang lebih tentang apa hubungan antara kaum di Malaysia. Awak boleh lebih bersatu padu. Awak faham tentang nasionalisme itu apa dia. Awak boleh menjadi seorang manusia yang lebih baik. Lebih baik itu subjektif. Bukan dia terus jadi manusia yang baik sempurna. Tak. Kita pun tidak begitu. Cuma dia menjadi lebih berpengetahuan daripada sebelum dia masuk kelas kita. So itu outcome yang kita perlu bagi tahu kepada mereka. Okay. Jika boleh wujudkan platform untuk terbit dan kongsi kerja pelajaran talian. Kalau boleh adalah. Kalau di Jabatan Sejarah ni, kami mengusahakan satu website Permas, Persatuan Mahasiswa Sejarah, Permas Big Site nama dia. Yang kita pelajar-pelajar akan kongsikan bahan-bahan. Itu adalah secara sukarela. Kita bagi tahu je. Ada website, ini orang yang menjalankan dia, bertanggungjawab. Sumbangkanlah artikel ke atau pandangan anda ke apa benda ke dalam itu. Okay, sentiasa berseteraga, bersemangat kita berinteraksi dengan pelajar. Pencerah, guru janganlah lemah saja. Macam masuk angin saja, masuk-masuk. Bercakap tak bermaya. Jadi itu semua akan mempengaruhi minat pelajar untuk bercakap. Suara tak jelas. Antara aset kita yang paling besar ni suara kita. Aset kita paling penting. Kita bercakap, kita berkuliah. Jadi itu aset kita yang paling penting. Jadi suara mestilah baik, melontarkan dengan keluarkan secara bertenaga dan bersemangat. Kawal kelas dengan suara. Kawal kelas dengan suara, itu yang paling penting. Jangan menyebabkan suara kita itu budak tidur. Tiba-tiba kita lontarkan boom. Dalam kuliah kita kata, kita bercakap dalam nada yang perlahan, tiba-tiba kita boom. Profound voice.
kita boom pada situ, situ, angle yang berbeza, itu semua memainkan peranan yang sangat penting. Pengawalan kelas, penggunaan pentas yang baik, iaitu kadang-kadang ada di kiri, kadang-kadang ada di kanan, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Tapi bukan sentiasa kiri, kanan, depan, belakang. Pending pula budak nak mengikut kita kiri, kanan, depan, belakang, bersyarah ni. Apa yang tak mau duduk diam benda ni. Jangan macam itulah. Kita gunakan pentas dengan sebaiknya. 5 minit di sini, 5 minit di sana. Seminit di belakang, seminit datang balik ke di berjalan. Kalau sesuai dengan keadaan bilik kuliah kita. Jangan statik aja dekat tu. Dekat mikrofon kita tu apa ni? Apa kita nama kata tu? Alah. Lupa pula nak sebut benda tu, dah lama tak pakai. Rostrum dalam bilik kuliah. Rostrum katanya. Tu, lectern atau rostrum kan. Saya biasanya memang akan pegang mic kalau bilik kuliah yang besar, saya pegang mic. Kalau bilik kuliah yang kecil tak pakai mic, memang sentiasa bergerak aja walaupun ada lectern tu ataupun rostrum itu disediakan. So saya biasanya saya akan gunakan marker pen. Benda yang wajib ada pada saya ialah marker pen dan papan putih, whiteboard itu. Untuk menulis dan bercakap. Sebab memang kerja kita kuliah-kuliah begini memang banyak bercakap. Baik. Menghormati kepelbagaian dan pelbagaikan aktiviti BDP. Jangan kita buat satu asyik-asyik forum aja. Sebab ada budak yang mungkin tak boleh nak forum. Tak boleh nak bercakap sangat, tapi dia boleh buat kerja-kerja tangan. Jadi kita sesuaikan. Jadi pelajar, guru yang kenal pelajar kemampuan dia. Kenal pasti kepelbagaian latar belakang supaya guru boleh agak kemampuannya. Itu berkaitan lah. Kalau kita tengok dia ni, budak ni kalau bagi kerja komputer laju siap ni. Bagus dia. Kalau suruh dia explore AI ke, suruh dia buat animation ke, dia bagus. Jadi kita bagi kerja mengikut keadaan, mengikut kemampuan-kemampuan yang berbeza antara pelajar kita. Baik. Kemudian beri kerja atau tugasan real world problems. Macam tadi tu. Ada yang buat beritahu tadi tu memang ada buat simulasi tentang pilihan raya. Ada yang buat tentang hubungan kaum, ada yang tentang masalah yang berlaku. Okey, kita bincang sekarang ni. Okey, masalah di mahkamah begini, gini, gini, gini. Okey, cerita tentang apa pengetahuan. Berdasarkan aras pengetahuan masing-masing. Tapi real world problem. Itu yang biasanya kalau kita boleh buat lah. Setiap kali masuk kuliah aja kita tanya, okey, apa isu yang ada minggu ni? Bersesuaianlah dengan pengajian Malaysia. Apa isu yang ada? Okey, kata-kata, okey, kerajaan umumkan begini-gini. Apa pandangan kamu? Okey ke tak okey benda ni? Dia pun akan bagi pandangan. Dia kata, taklah, kata cik, kata, saya rasa benda ni, begitu dia akan bagi tahu pandangan dia. Kalau dia kata, kemudian, apa isu? Okey, semalam ada kes apa? Ada kes accident misalnya. Ada kes accident. Okey, apa pandangan anda dengan tentang peraturan undang-undang jalan raya di Malaysia? Bagaimana anda melihat apabila berlakunya satu kemalangan itu? Anda tengok itu daripada sudut perkauman ke atau nah, it happens? Macam mana? Jadi kita nak tahu kemampuan. Di situ juga kita menguji tahap kemampuan mereka untuk bagi pandangan. Saya rasa mungkin college community ni budak-budak muda ni yang suka pada benda-benda yang berlaku di sekeliling dia, kan? Kalau mulisin durian, cerita pasal durian. Tapi macam mana pun ialah kita kaitkan dengan isi pelajaran. Itu adalah kreativiti pelajar. Syarah. Buat poster kemerdekaan, guna Canva, ucapan 3 minit, buat TikTok, yes. Yang bersesuaian dengan zaman dia. Tapi ya, sebelum dia buat TikTok itu, konten pelajaran itu kita bagi. Tuan-tuan, perempuan jangan biarkan dia terus. Dia kata, TikTok 3 minit, kita pun kata, okey. TikTok tidak ada body of knowledge. TikTok itu adalah ringkasan. Summary of knowledge, not the body of knowledge. Sebab dalam 3 minit itu knowledge, pengetahuan tidak terkumpul, tidak rangkum dalam 3 minit. Tetapi kalau dia buat setelah dia menjalani kursus, dia menjalani kuliah itu selama 1 jam. Kemudian kita kata, okey, topik ini siapa boleh buat TikTok selama 3 minit. Dia datang dengan ilmu. Dan itu yang kita nak. Jangan kita bagikan kebebasan untuk terus buat. Topik, okey, minggu depan topiknya apa? Raja berperlembagaan, terus buat TikTok. Iaitu dia tidak ada apa-apa. Dia akan ambil cedok-cedok maklumat daripada mana-mana, dia akan kumpulkan. Tapi tugas kita, tanggungjawab kita untuk memberikan dia body of knowledge itu. Bagaimana dengan sudut perlembagaan, apa itu semua. Kemudian baru dia rumuskan dalam bentuk konten TikTok. Dan sangat bagus. Untuk keadaan zaman ini, itulah budak-budak suka kan TikTok. Supaya itu sangat bermanfaat lah. Boleh jadi sumbangan kita tu. Sebab TikTok ni akan disebarkan, tersebar banyak tempat kan. Jadi boleh
kurang-kurangnya boleh menambahkan ilmu-ilmu yang baik dalam TikTok. Baik. Tak tahu, saya tak ada akaun TikTok. Saya cuba untuk daftar akaun TikTok dua kali. Tapi asyik-asyik lupa aja passwordnya. Jadi saya rasa macam tak sesuai lah. Kalau orang forward TikTok pada saya pun, saya akan buka melalui website. Tengok sekejap dah. Saya cuma aktif di Facebook sahaja. Twitter pun tidak aktif. Baik. Kemudian hormati bakat dan perbezaan pelajar. Jangan bandingkan kemampuan pelajar. Buat dan jangan buat. Ha, ni dia. Do's and don'ts. Itu untuk kita, bersyarah. Tampil bersih dan bergaya. Tuan-tuan dan puan, kita ni berhadapan dengan pelajar-pelajar yang matang. Kadang-kadang tu pelajar tu, kalau lelaki dia smart daripada kita. Kalau perempuan tu, tudung dia lagi mahal daripada tudung perempuan semua yang ada kat sini. Dia pakai Ariani ya. Dia pakai Ariani, dia pakai tudung dark. Kalau anak orang kaya kan, dia cuma nak sijil aja. Dia datang bukan main bergaya dengan lipstiknya, dengan mata dia, dengan pipi merahnya. Kita ni bukanlah suruh berlawan dengan dia, tapi setidak-tidaknya dia tengok kita tu presentable lah. Tampil bersih. Bersih tu kena ada. Biarlah pakaian tu pakaian lama pun tak apa, jadi bersih. Kalau kita lah. Jadi biarlah kita tampil. Sebab itu adalah first impression mereka terhadap kita dan bergaya. Biarlah. Kalau kita boleh buat jenis-jenis yang bergaya ni, pakai dengan cara sikat rambutnya, rambut ni yang kemas ke, pakai pomade ke, whatever ke untuk lelaki ni, dan biarlah wangi. Kita duduk berjalan kiri kanan, depan belakang, depan budak-budak ni. Biarlah bila kita lalu depan dia tu, dia rasa macam wah, sedap bau. Jangan tiba bau tu lalu depan, lalu dekat sebelah dia, dia rasa macam bau petai ni. Ni semalam doktor bau makan petai.